Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube saya, Desi Seventia. Hari ini, saya akan meng-share video dokumentasi pribadi saya ya guys. Di video ini, waktu saya datang mengunjungi kontes Siluk Arwana tahun 2019. Ini sudah 1 tahun yang lalu ya guys. Kontes ini diselenggarakan di gedung PCC Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 15 sampai 17 November 2019. Di sini yang dikonteskan ada ratusan siluk arwana ya guys. Dan banyak siluk arwana yang unik-unik bentuk dan rupanya. Untuk itu, simak video ini sampai akhir ya guys. Sebelumnya maaf ya guys, karena kualitas videonya kurang maksimal. Karena video ini direkod 1 tahun yang lalu dan waktu rekod posisi HP saya tegak. Oke guys, selamat menonton ya. Satu row akuarium ini jumlah siluknya ada 30 ekor ya guys yang dikonteskan. Yang ini bodi ikannya keren ya guys. Wah, yang ini juga keren ya guys. Bodinya unik lagi. Yang ini ekornya cabang ya guys, lucu ya, seperti ekor ikan mas koki. Wah, kalau yang ini badannya gagah ya guys. Nah, kalau yang ini juara 3 guys. Unik sekali mukanya guys. Coba diperhatikan. Lucu ya guys. Tidak seperti arwana biasanya. Tapi yang seperti ini malah bisa juara loh guys, karena yang diambil yang unik-unik guys. Yang ini warnanya merah sekali ya guys. Kalau yang ini warna merahnya keemasan ya guys.
Oke guys, kita lanjut ke row selanjutnya ya guys. Yang ini juara 2 guys. Wah, perfect ya guys badannya. Dari ekor dan dayungnya panjang, warnanya juga merah. Coba perhatikan mukanya guys. Unik sekali ya guys. Setiap row-nya sudah ada kategori juara masing-masing ya guys. Yang ini cantik ya guys, warnanya merah sekali, badannya juga besar. Yang ini juara 6 guys. Nah, kalau yang ini kategori juara Young Champion ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.
jangan lupa like, share, komen jika ada yang ditanyakan. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel saya ya guys. Dan juga tandain loncengnya untuk